kejadian yang sangat parah. Penumpang pada panik, salah mobil hancur. Telah terjadi kecelakaan antara truk bermuatan tebu dengan kereta api Kuala Stabas, relasi Tanjung Karang Batu Raja, di perlintasan liar tanpa palang pintu antara Blambangan Pagar, Kalibalangan, Kabupaten Lampung Utara, pada Selasa 18 Juli 2023, sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Diketahui kendaraan truk bernomor polisi BE9124AQ terseret hingga 100 meter oleh kereta api Kuala Stabas. Akibat kecelakaan tersebut, sebanyak 1.299 penumpang dari 3 perjalanan kereta api terganggu dan dialihkan menggunakan kendaraan bus. Manajer Humas KAI Divre 4 Tanjung Karang, M. Reza Palepi, membenarkan peristiwa tersebut, di mana truk muatan tebu tersebut menabrak kereta api Kuala Stabas. Ia mengatakan bahwa kecelakaan itu karena kecerobohan pengemudi mobil yang tidak mendahulukan perjalanan kereta api, sehingga kecelakaan pun tidak dapat dihindarkan. Ia juga mengatakan sebelumnya masinis telah membunyikan klakson. Namun truk yang bermuatan tebu sekitar 25 ton dari arah timur hendak ke barat melintas di perlintasan Subidang tanpa palang pintu tidak terjaga alias liar. Ia menjelaskan kendaraan berhenti di tengah jalur kereta api sehingga truk tersebut menabrak bagian depan lokomotif dan terseret sekitar 100 meter ke arah Kota Bumi. Akibat kejadian tersebut, lokomotif CC2018342 milik kereta api Indonesia mengalami kerusakan dan perjalanan kereta api Kuala Stabas serta ekspres Raja Basa menjadi terganggu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan saat ini petugas di lapangan sedang melakukan upaya normalisasi jalur agar perjalanan kereta api tidak terganggu. KAI Divre 4 Tanjung Karang juga menindaklanjuti kejadian tersebut dengan melakukan overstepen terhadap para penumpang yang terganggu perjalanannya agar tetap sampai ke tujuan. Sebanyak 1.299 penumpang dari 3 perjalanan kereta api menjadi terganggu dan dialihkan menggunakan kendaraan bus. Reza juga mengaku bahwa pihaknya akan menuntut pengemudi mobil untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya yang menyebabkan kerusakan sarana dan gangguan perjalanan kereta api. Kejadian yang sangat parah, penumpang pada panik. Edan. Hancur. Halo guys, kecelakaan kereta api guys. Warga kita ada di dalam kereta api guys. Alhamdulillah supir musuhnya juga alhamdulillah sehat semua guys. Ya, kereta api. Kalau musuhnya kabur mobil musuhnya kabur. Kasih tahu aja. Masuknya tahuin om. Guys, mesinnya aja lepas guys. Mesin mobil kusuhnya. Ini kepala mobil kusuh. Alhamdulillah sopirnya itu sehat tuh. Nah, nggak ada apa-apa. Sedikit darah nggak ada sama sekali. Strukannya guys. Di wilayah Blambangan Pagar, lewat dari stasiun Blambangan Pagar,
lewat stasiun Belambangan Pagar. Enggak jauh dari stasiun Gerbong. Ini lokomotifnya, guys, jatuh dari rel, guys. Guys, jatuh dari rel. Kalau 100 meter lebih lah, Bapak ya. 100 lebih ini, 100 meter lebih ini. Palak mobil masih ke bawah 400 meter. Ini, guys. Kawan-kawan, kalau nyebrang di rel hati-hati, tolong. Ini korban. Emang enggak ada yang ada 100 meteran. Mobil ke bawah. Itu palak mobilnya di tengah-tengah itu. Ketinggalan. Yuk, makasih. Assalamualaikum. Hati-hati kawan-kawan. Seberangan lintas kereta api. Dari Bandar Lampung, tim liputan Kupas TV melaporkan.